Untuk di video kali ini saya ingin mencuci unit AC Mitsubishi ya. Ini mau saya cuci besar atau overhaul ya. Jadi di sini nih AC ini udah kotor. Kotor cuman kotor bagian dalam. Ya. Maka ini mau diservis indoornya. Jadi yang kotor itu bagian dalam sini. Itu ya, nanti kita mau kita buka semua. Kita cuci besar atau overhaul ya. Nanti nanti perhatikan semua ini bodinya. Karena kita mencuci ini cuman yang dicuci cuman bagian depannya doang. Ya, nanti kita perhatikan ya. Kita lepas, di sini ada baut, baut-bautnya udah nggak ada. Ini belakangnya Kang. Sini Kang. Nah. Kancingannya di sini. Nah, jangan sini. Kalau sudah di jeda dulu lah. Yuk. Ya, pokoknya. Terus ini ya. Ini biasa kan kalau kita nyuci ini bagian depan sini ya. Jadi AC itu kalau sudah di atas 4 tahun 5 tahun, apalagi hidupnya malam siang. Kita harus bersihin bagian dalam sini. Karena kita nyuci ini biasanya cuma bagian depan ya, belakangnya nggak kejangkau, jadi kita kok kita pretelin, kita cuci bagian belakangnya. Lepas ini dulu tat, talangnya lepas. Nah, ini ya. Nah, ini bagian sini ini kotor nih, bagian dalam. Nah makanya mau kita pretelin semuanya. Kita lepas PCB-nya dulu. Nah di sini ini ada soketan ya, ini soketan. Ini ada soketan apa? Ini soketan. Lepas dulu ini. Oh ini. Ken motor. Ini soketan ken motor ya. Nah.
Sudah sih kan. Ya. Kita lepas ini ya. Ini di sini ada baut, ini kan. Ada baut ya. Yang kotor ini bagian sini ya. Kalau kita nyuci kan bagian depan sini nih. Nah, sekarang yang kotor ini bagian belakang. Oke. Yuk kita cuci. Jadi kita nyucinya di bolak-balik ya. Ini bagian belakang sini yang paling kotor. Kotor banget. Thank you.
sekarang membersihkan dari body unit indoor, sabun dulu. Semprot ya, kita semprot ininya. Ini kotor juga ya. Dan ini evapnya, ini sudah dicuci biar kering dulu ya. Ini covernya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, di komen, di share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.